kami mohon dengan segala hormat Bapak Ibu yang akan pulang ke lokasi di Malang, kami mohon untuk tidak terburu-buru. Jadi tidak perlu kejar-kejaran, tidak ada yang kita kejar ya. Supaya kita selamat, hati-hati sampai di tempat dengan aman dan selamat, silakan pulang dengan tertib. Sekali lagi, yang merasa kontaknya ketinggalan, sudah? Baik, terima kasih. Dompet, ada satu buah dompet yang... Ya, hati-hati. Yang merasa dompetnya ketinggalan tanpa identitas, silakan ditanyakan di tempat kami mengumumkan acara ini. Dan berkali-kali saya harus mengingatkan kepada jamaah untuk tidak mengulang kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi dalam rangkaian safari 40 malam. Mohon tidak terburu-buru dan tidak banter-banteran pulangnya. Tertib, rapi, tunjukkan bahwa kita adalah para pecinta Kanjeng Nabi, mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi, dan tidak dikejar-kejar oleh kondisi atau keadaan, sehingga Kanjeng Nabi bisa aman sampai di rumah dengan selamat. Dan terakhir saya umumkan kepada para jamaah yang dari wilayah Kepanjen dan Pagak dan sekitarnya, jamaah dari Kepanjen dan Pagak dan sekitarnya, bahwa ala yasin habibillah salatullah salamullah ala meninggalkan tempat kami, mohon sampah-sampahnya dipungut atau relawan-relawan di dua jannah, saya mohon sing momoman yang ringan tangan membantu membersihkan sampah yang berserakan. Tidak harus atau tidak memungkinkan untuk di tempat dibuang di tempat sampah, kumpulkan saja, nanti biar ada petugas yang akan membersihkan. Untuk tim Hadro mohon berteduh atau singgah di belakang kendaraan ambulan. Ada konsumsi untuk tim Hadro, khusus untuk tim Hadro. Kemudian ada kacamata warna emas terpikir. Yang merasa kacamatanya hilang, tanyakan kepada kami. Oh, ya, untuk anak-anak.